mengisahkan tentang ucapan seorang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun, ya qawmi innama hadhil hayatud dunya mata, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Apapun yang dinikmati di dunia ini itu sementara. Rumah mewah, mobil yang indah, kendaraan yang masya Allah, perusahaan yang masya Allah, berbagai macam perhiasan dunia itu semua itu mata, dan itu sifatnya sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun akhirat itulah tempat yang abadi. Allah berfirman, wa farihu bil hayatid dunya. Allah mengisahkan tentang mereka orang kafir, farihu, mereka bergembira, mereka bersenang dengan dunia yang mereka dapatkan. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal dunia itu hanya mata, kesenangan sementara yang akan segera berakhir.